Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berupaya akan terus memperkuat diplomasi ekonomi luar negeri Indonesia. Pihaknya berencana akan membuka pasar-pasar baru di Afrika untuk meningkatkan nilai ekspor dan investasi. Selain kegiatan dagang, Retno juga akan membuka hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi, seperti penurunan tarif dan juga negosiasi. Menlu Retno juga mengatakan kerjasama dagang dengan Mozambik pada Selasa 27 Agustus 2019 lalu merupakan yang pertama kalinya dilakukan Indonesia dengan negara Afrika. Dirinya menekankan jika diplomasi ekonomi luar negeri Indonesia telah menjadi prioritas sejak 5 tahun lalu di bawah pemerintahan Jokowi dan akan terus diperkuat di periode mendatang. Sementara untuk diplomasi ekonomi, kita akan terus perkuat. Ini sudah menjadi prioritas sejak 5 tahun yang lalu, paling tidak di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu prioritas politik luar negeri kita adalah diplomasi ekonomi, dan tentunya akan kita perkuat. Makanya kita sudah membuka pasar-pasar baru